Peresmian lapang sepak bola yang bernama Mabes Auto, yang disebut dengan Mandalam Tiber 1. Dilangsungkan oleh Bupati Bandung Barat Haji A.A. Umbara Sutisna dalam acara peresmian Stadion Mabes. Bupati Bandung Barat menandatangani prasasti stadion tersebut dan menyaksikan langsung final kejuaraan antar kabupaten yang memperebutkan Piala Bupati Bandung Barat. Dan mudah-mudahan nanti bisa berkembang lebih daripada ini. Amin. Di samping di Lepang, berarti di Cikalong kita punya sedikit stadion mini, sehingga kita nanti memperelok lagi, mempercantik lagi. Dan tentu saja mudah-mudahan dengan kompetisi seperti ini kita bisa melahirkan bibit-bibit pemain sepak bola yang berkelas nasional. Mudah-mudahan. Acara peresmian dan sekaligus final Piala Bupati itu juga dihadiri oleh Kadispora Kabupaten Bandung Barat, Camat Cikalong Wetan, dan Kepala Desa Melamukti. Dalam acara tersebut dilangsungkan, ada 4 lawan yang bertanding memperebutkan juara 4, 3, 2, dan 1. Pertandingan pertama memperebutkan juara 3 dan 4 antara Pulakarta dan Padalarang. Juara ketiga diraih oleh PS dari Padalarang dengan adu penalti. Dan untuk selanjutnya di pertandingan kedua antara PS Mabes dari Desa Mandala Mukti dan PS Lamatip dari Desa Mandala Sari, hasil akhir pertandingan dimenangkan oleh PS Mabes dari Desa Mandala Mukti dengan skor 1-0. Dalam pertandingan tersebut, Stadion Mabes dibanjiri penonton dan para supporter dari tiap-tiap PS yang mendukung jagoannya, penonton diperkirakan sebanyak 400.000. Tujuan dan harapan Kepala Desa Mandala Mukti yaitu membangun lapang sepak bola karena ingin mencetak atlet-atlet sepak bola untuk ke jenjang nasional, bahkan internasional. Karena banyak sekali yang berpotensi di bidang persepak bolaan yang ada di wilayah Cikalong Wetan. Hadas TV, Tamsil, dan Budi Kotok mengabarkan.